Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya iseng-iseng mau apa namanya ngevlog, coba belajar ngevlog. Ya, namanya juga pengen bisa ya. Jadi harus belajar apapun itu. Kalau pengen bisa kan harus dibiasakan atau harus belajar. Bukannya sesulit apapun kan. Harus dibiasakan kalau mau bisa, bukan begitu bro? Nah, sekalian nih pengen ngetes juga kecepatan ini nih Fiction All yang jadul, Fiction All jadul, Fiction All lawas, Fiction All gado-gado. Kalian nih yang mau sharing tentang lampu HID dan lampu LED sekalian dibahas, yaitu banyak yang galau, banyak yang masih takut masang lampu HID dan masang lampu LED. Jadi beberapa orang temen mau masang lampu HID atau LED itu udah galau duluan gara-gara takut akan razia polisi, nanti kena tilang atau gimana, intinya sih itu. Tapi saya udah ngarahin bahwa yang namanya masang lampu kayak gitu ya, ini di kota coy siang malam nyala, jadi ya asal kita makainya bijaksana ya insya Allah aman. Cuman untuk lampu HID sendiri sih saya lihat emang ada undang-undangnya, ada pasalnya kalau seandainya masang lampu HID yang standarnya. Tapi saya kurang setuju bro, karena motor sekarang coy dari pabrikan pakai LED, di papasan dari kejauhan itu udah silau banget. Jadi tetap aja kalau papasan dari kejauhan mah dilihatnya silau banget. Tapi sebenarnya kalau nggak mau silau, pengen intinya kalau kepapasan sama orang itu nggak bikin silau orang, ya pakai lampu Proji HID atau lampu standar. Cuman kan masalahnya di sini balik lagi ke budget kan, budget rata-rata pada mempermasalahkan budget karena kurang dana bagaimana gitu kan. Nah kalau mau yang standar tapi terang, ya pakai LED aja apa HID aja, toh motor bawaan pabrik yang sekarang juga udah lumayan terang tapi bikin silo juga kan bro, bukan begitu bro? Jadi untuk kayak aja lampu HID atau LED gitu kalau mau terang dengan dana yang nggak begitu mahal. Cuman kalau mau sekalian yang bagus ya lampu Proji, tentunya Proji HID atau Proji OM atau Billet gitu, yang dari cahaya lumayan terang dan juga nggak bikin silau orang yang papasan gitu bro. Ini sih sekedar saran, cuman kalau kalian beda pendapat ya hak kalian, karena kan pendapat orang kan beda-beda. Saya hanya sekadar mengutarakan pendapat saya aja. Jadi bukan bermaksud untuk promo dagangan saya atau gimana, itu enggak. Tapi saya ngeliat fakta realnya aja di lapangan seperti apa. Jadi bagi yang kurang setuju dengan pendapat saya ya hak kalian lah.
masih pada apa namanya galau gara-gara masang lampu takut ditilang atau gimana. Ya kalau emang kalian pusing risau gara-gara ntar masang lampu kepikiran gak bisa tidur, gak usah masang, gitu aja, pakai lampu standar aja. Jadi yang penting dinyalain, insya Allah aman. Udah gitu aja, gak usah pusing-pusing. Kalau pengen tetap ngotot maksa, ya silakan, gak apa-apa, itu hak teman-teman semua, ya kan? Jadi gak usah, intinya sih gak usah dibikin pusing. Kalau udah tahu fakta tapi masih penasaran, ya silakan dicoba. Kalau cuman sekedar ngomong takut doang tapi nggak berani nyoba, ya mendingan nggak usah nyoba dan nggak usah penasaran. Kalau emang penasaran ya coba aja gitu. Karena kan kalau nggak nyoba nggak bakalan tahu, ya kan? Karena kebanyakan orang dari temen kadang udah ngomong bener aja masih nggak percaya sih. Jadi ya silakan. Terima kasih.